kita nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan mesyuarat organisasi Menteri Pendidikan Asia Tenggara yang dipanggil sebagai Simeo kali ke-5. Ya, walaupun kali ke-5 penganjurannya ataupun edisi ke-5 untuk kali ini, tapi di Malaysia kita merupakan kali pertama sebagai tuan rumah penganjur bagi CMEO ini. Okey, lebih lanjut berkenaan dengan program ini ataupun mesyuarat organisasi Menteri Pendidikan Asia Tenggara, CMEO ke-5. Bersama dengan kita iaitu Dr. Muhammad Naim bin Yaakob, Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Jabatan Pendidikan Politeknik dan juga College Community, serta Dr. Haji Zairan bin Mustafa, Pengarah Politeknik Unku Omar Ipoh Perak. Apa khabar? Baik. Kita tahu ini merupakan salah satu langkah lagi dalam kita memperkasakan pendidikan khususnya di peringkat Asia Tenggara kerana menghimpunkan negara-negara ASEAN itu sendiri, dan edisi pertama di Malaysia diadakan untuk membincang, dan tentunya saya fikir tentunya akan ada hasil-hasil yang untuk dikongsikan. Dr. Naim, bagaimana? Jadi CMEO ini merupakan pertubuhan menteri-menteri pendidikan yang tujuannya mempromosikan kerjasama serantau dalam bidang pendidikan, sains dan budaya. Dan itu memastikan juga kesaksamaan dalam kemajuan pendidikan dalam kalangan negara ASEAN. Bagi CMEO Polytechnic Network ini merupakan satu program khusus di bawah kerangka kerjasama CMEO. Seperti disebut tadi, kali kelima dilaksanakan dan pertama dalam sejarah lah Malaysia menjadi tuan rumah dan dituan rumahkan oleh Politeknik Unku Omar Ipoh Perak. Kerana agenda dalam CMEO Polytechnic Network ini adalah agenda TVET, Technical Vocational Education Training, yang merupakan satu bidang yang sangat penting dalam mengeluarkan tenaga manusia peringkat pertengahan. Doktor, sebelum ini merupakan kali kelima, maksudnya sudah ada 4 dapatan daripada mesyuarat sebelum ini. Mungkin doktor boleh kongsikan antara dapatan-dapatan tersebut, apa yang membantu pelajar terutama dalam bidang TVET di Malaysia? Kalau kita lihat apa sebelum ini, kita dah ada beberapa siri apa perjumpaan. Jadi kali ini apabila kita bawa ke Malaysia dan kita bawa ke Ipoh, ke Bandaraya Ipoh. Jadi kita dapati bahawa pertukaran yang kita buat pelajar-pelajar ini sudah apa bagi kami pertukaran itu dah berlaku 3 siri, walaupun dah ini ke-5. Pelajar-pelajar kita dah bergerak 3 siri. Okay, sehingga kini kalau kita melihat, kita sudah ada lebih kurang 22 orang pelajar-pelajar Malaysia pergi ke negara-negara ASEAN. Dan kita telah menerima lebih kurang 50 daripada negara-negara ASEAN datang ke Malaysia. So, pertukaran-pertukaran itu amat penting bagi kami. Khususnya untuk pelajar-pelajar politeknik. Jadi, dengan adanya pertukaran-pertukaran tersebut, pelajar-pelajar kita ditempatkan di industri. Sama ada industri tersebut, industri berat ke industri ringan, tetapi memberi impak yang besar kepada pelajar-pelajar kita. Pendedahan antarabangsa yang kita terima, yang pelajar-pelajar kita terima itu memberi manfaat, memberi jati diri yang tinggi kepada pelajar-pelajar. Begitu juga apabila pelajar-pelajar antarabangsa datang sini. Mereka datang sini bukan hanya datang untuk belajar di sini, tetapi hubungan antarabangsa itu memberi impak yang besar pada pelajar-pelajar kita. Itu nak lihat. Okay? Pertukaran itu, pertukaran yang melibatkan pertukaran budaya. Budaya itu sebut, maka kita saling kenal mengenal antara satu sama lain. Wujudkan ataupun ingin melihat impak yang besar itu bukan sahaja kepada Malaysia, bahkan kepada seluruh negara serantau sendiri. Doktor Nen, mungkin boleh kongsikan antara trust-trust utama ataupun antara aspek yang bakal di jana pemikirannya, ideanya sepanjang CMEO ke-5 ini. Kita melihat bahawa dalam rantau ASEAN ini, kerjasamanya bukan sekadar dalam kalangan negara ASEAN. Juga antara negara ASEAN dengan luar ASEAN, dengan Kesatuan Eropah, Amerika, China sebagainya. Tapi kita nak menjaminkan supaya kerjasama dalam kalangan negara ASEAN itu lebih aktif. Kerana dengan 600 lebih juta penduduk dalam 10 negara ASEAN ini, menjadikan ekonominya, nilai ekonomi berapa trilion US dollar. Jadi itu sangat penting, dan salah satu perkara yang akan menjana ekonomi ialah sumber tenaga manusia. Di dalam bidang technical vocational education training ini agak amat penting. Dan apabila berlaku pertukaran pelajar, seperti disebut Dr. Zairun tadi, kita dapat memahamilah apakah ciri-ciri yang unik bagi negara-negara ASEAN. Dengan itu, golongan muda ini yang merupakan pelajar sekarang, apabila mereka menjadi pemimpin besok, sudah ada satu rangkaian antara mereka. So, inilah impak yang kita nak supaya golongan belia, golongan muda, semasa dari zaman mereka belajar lagi, sudah ada hubungan pelbagai hala, multilateral
that work di kalangan negara-negara Asia. Itulah impak kita nak itu. Dr. Zairun, sebenarnya keperluan untuk kolaborasi antara TVET di Malaysia dan juga di Asia Tenggara, kita nak, kalau boleh, nak wawarkan kepada pelajar supaya mereka lebih menjurus ke bidang TVET selain daripada ke arah profesional sebagai doktor, engineer dan sebagainya. Jadi kelebihan untuk mereka yang berada di bidang TVET ni, Dr. Zairun. Yang pertamanya, apabila kita berada dalam bidang TVET ni, kita rasa kita menjadi insan yang bertuah sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita tak nampak begitu kan. Sebab apabila kita berada dalam TVET ni, kemahiran-kemahiran itu amat penting. Kadang-kadang kita lihat kemahiran itu pada golongan-golongan tertentu dalam bidang sastra dan benda. Tetapi kemahiran TVET ini adalah kemahiran seharian. Iaitu yang penting kan, yang kita nak kemahiran seharian yang boleh kita gunakan bukan hanya untuk keluarga kita tetapi untuk menjana ekonomi negara kita. Jadi sebab mereka inilah kebanyakannya membantu negara untuk ke arah industri yang lebih besar. Industri revolution 4.0 bercita apa agenda-agenda besar negara. Jadi sebabnya apabila kita bawa delegasi daripada luar negara datang ke sini, kita bersembang, kita share pengalaman tersebut. Jadi dengan ini kita akan mewar-warkan lagi betapa pentingnya TVET untuk rakyat Malaysia dan juga untuk rakyat serantau. Macam di Ipoh, kita bawa lebih kurang ada 161 orang. Pakar-pakar TVET Asia Tenggara. Jadi kat situlah kita akan bertukar pengalaman dan juga apa-apa juga. Dalam bidang pendidikan, dalam bidang kejuruteraan, semuanya. Itulah pentingnya kita bawa tenaga-tenaga pakar dan kita mengharapkan TVET ini adalah suatu agenda utama negara kita pada masa yang akan datang. Untuk Tuan Exo Tun Naim, bagaimana kebolehpasaran pelajar dalam bidang TVET ini setelah mesyuarat ini diadakan 4 kali sebelum ini? Okay. Ini kita melihat kebolehpasaran graduan TVET dalam negara. Tapi dengan adanya Simeo Polytechnic Network ini, mereka dapat meluaskan tempat mencari kerja, tempat menjadi usahawan di luar daripada negara masing-masing. So dengan adanya pertemuan begini dalam kalangan pelajar-pelajar TVET negara-negara ASEAN, boleh melakukan satu rangkaian yang hebat. Mereka boleh, sebab sekarang ni bila kita buat satu perniagaan ya, kita tak boleh hanya tertumpu pada dalam tempatan saja. Kita mesti keluar merentasi sempadan katakan. Itu juga kalau mereka, so network tu lebih banyak, pasaran dan sebagainya. Dan cuma nak sebut bahawa Simeo Polytechnic Network ni akan berlangsung di Polytechnic Nkoma pada 26 esok dan 27 Mac 2019. Maksudnya delegasi luar negara daripada negara mana yang datang ni? Thailand, daripada Filipina, daripada Vietnam. Tiga negara. Dan Malaysia, empat. Maksudnya ada 4 negara yang akan ke Ipoh lah esok ni. Persediaan daripada Cik Dr. Zainul sendiri bagaimana? Kita sekarang ni kita sudah menunggu kan setiap persediaan kita dah bersedia. Kita hanya menunggu ketibaan tetamu-tetamu kita dan kita akan memberi the truly Malaysia. Iaitu yang penting kan. The truly Malaysia dan beberapa acara kita akan sediakan untuk tetamu-tetamu luar negara. Kita nak melihatkan bahawa Ipoh itu satu bandar raya yang cantik. Kita akan bawa delegasi daripada luar negara itu melihat Ipoh. Kita bukan hanya untuk bermesyuarat, kita nak pastikan mereka datang lagi sekali. Kan? Ini kali pertama mereka datang, tetapi kita nak mereka datang berkali-kali. Sebab itu menjana pendapatan negara. Kita melihat kelebih agenda yang lebih besar daripada segi pelancongan. Jadi dengan kita membawa kepada tempat-tempat pelancongan yang cantik di Bandar Raya Ipoh dan juga di Bandar Raya Kuala Lumpur, kita mengharapkan tetamu-tamu kita akan datang berkali-kali membawa family-family dia untuk datang berkunjung ke Malaysia pada masa yang akan datang. Dan untuk merealisasikan harapan itu, tentunya pengisian pun perlu sesuatu yang menarik perhatian ataupun memberikan mereka satu impak yang positif. Dari segi pengisian itu bagaimana? Daripada segi pengisian, yang pertama kita akan mesyuarat tadi. Okay. Yang kedua kita akan pertuntunkan tentang kebudayaan Malaysia. Itu semua dipersembahkan oleh pelajar-pelajar kita. Semua agenda kita sebenarnya kita akan diuruskan oleh pelajar. Pelajar-pelajar Politeknik Nkoma, pelajar-pelajar Politeknik Sultan Bahiyah, pelajar-pelajar daripada Politeknik Shah Alam dan beberapa pelajar Politeknik lain akan bekerjasama sebab kita nak
tunjukkan kehebatan pelajar-pelajar TVET kita, khususnya TVET Politeknik, yang datang bahawa mereka boleh menganjurkan agenda mesyuarat yang besar peringkat Asia Tenggara. Maka dengan itu kita dapat lihat dengan apa penonjolan ini, maka kita lihat pelajar-pelajar kita sudah boleh menganjur persidangan peringkat antarabangsa. Di samping itu, kalau saya boleh dapat tambah, penglibatan industri juga. Industri di sekitar Malaysia, terutama Ipoh, akan datang juga menceritakan industri mereka. Dan dalam kerangka Simio Polytechnic Network ini, berlaku pelajar Malaysia pergi ke industri di luar negara selama beberapa tempoh. Dan pelajar luar negara pun datang ke industri Malaysia. So dengan itu, mereka dapat melihatlah perubahan teknologi, apa teknologi yang ada di negara luar. Dan orang pun boleh faham apa yang berlaku. So budaya tadi dan teknologi jugalah. Kedua-dua juga. Untuk dalam industri TVET, jurusan yang paling dapat permintaan tertinggi di lapangan kerja mungkin boleh kongsikan? Biasanya kalau kita boleh, orang kata, perkategorikan, satu kejuruteraan atau kejuruteraan, teknologi satu bidang. Okay. Yang kedua kita kata hospitality ataupun perkhidmatan. Kemudian satu lagi ialah macam bidang perkhidmatan makanan ni, nampak sangat popular juga, culinary. Tapi yang tradisinya secara macam engineering ni, construction, IT, terutama dalam era ekonomi digital. Itu sangat penting sekarang di mana mereka dapat buat macam apa pasaran tapi menggunakan internet, ya. So dalam kerangka gelombang industri gelombang apa ni, industri keempat ni, ICT tu di belakangnya lah. So perkhidmatan yang mereka sediakan itu sangat sangat penting. So sangat berlatar belakangkan digital economy. Baik, Dr. Haji Zahirul, difahamkan ada program student exchange juga dilaksanakan khususnya dalam perkasaan TVET itu sendiri, bukan sahaja memberikan manfaat kepada Malaysia bahkan pada negara-negara anggota ASEAN itu sendiri. Bagaimana? Itu amat penting. Amat penting. Apabila kita bawa pelajar-pelajar kita berada dalam industri luar negara, itu adalah satu pertukaran yang apa memberi impak yang paling besar pada pelajar. Dia dapat melihat apa yang berlaku kat Malaysia dan dia buat perbandingan apa yang berlaku di dalam negara-negara ASEAN. So perbandingan itu akan menyebabkan pelajar-pelajar kita akan cepat matang, lagi matang dan mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Ya, itu amat penting. So apabila dia kita buat di Ipoh nanti, kita yang special di Ipoh, ya, satu yang special di Ipoh adalah kita akan ada satu yang kita namakan deklarasi Ipoh. Itu lain satu yang apa yang pernah berlaku di negara-negara lain. Apabila kita buat Ipoh di Malaysia ini, kita akan buat satu yang kita namakan deklarasi Ipoh. Jadi dalam deklarasi Ipoh ini kita adalah merupakan aku janji negara-negara yang datang itu supaya mereka sama-sama membantu, saling bantu antara satu sama lain untuk memperkasakan TVET. Itu amat penting bagi kita. Tuan Zaitun Naim dan juga Dr. Zairun, terima kasih bersama kami pada pagi ini kerana berkongsi berkenaan dengan mesyuarat organisasi Menteri Pendidikan Asia Tenggara yang dipanggil sebagai Simio Kelima. Semoga Menteri Jaya, kita sebagai tuan rumah dapat memberikan nama yang baik dan membawa mereka semula ke tanah air kita dan memajukan ekonomi kita. Terima kasih. Baik.